Jadi kalau misalnya kalian juga lihat ya, kita bahas pembunuhan itu ada jarak gitu ya, jarak dekat, menengah, sedang, panjang. Itu bukan untuk biaya tarifnya, ada tarif dekat, tarif sedang atau jauh. Karena kan bukan salah orang yang rumahnya jauh dari IPLT. Kalau misalnya kita, saya rumah saya jauh dari IPLT, harganya lebih mahal. Padahal kan ya udah bangunin dong IPLT dekat rumah saya, bukan. Tapi itu untuk menghitung kebutuhan biaya BBM yang harus dihabiskan untuk jarak terdekat sampai jauh, sehingga nanti ya tahu berapa per bulannya. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencoba sendiri, baik untuk sampah maupun untuk air limbah domestik, itu bagaimana menghitung tarifnya bisa dicoba sendiri Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan Excel yang ada. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin saya tawarkan ada yang ingin bertanya dulu untuk hari ini. Kalau masih ada yang tidak puas dan ada yang sangat menggelitik untuk ditanyakan dari hasil Ibu informasi Ibu Nuzulina maupun Ibu Nandala tadi, dapat juga besok pagi kita kan ada selain membahas SP3, ada juga di sektor. Bisa ada teman-teman dari sektor dan dari Remtek bisa juga bertanya hal-hal yang memang nanti misalnya sangat penasaran atau kira-kira sangat butuh pencerahan, bisa besok sekalian ditanyakan di des. Begitu. Apakah saya tawarkan, apakah ingin dibuka pertanyaan terlebih dahulu hari ini atau mau bertanya besok kepada ibu sekalian? Nah, begitu ya. Oke, baik. Mungkin kita aplaus untuk Bapak Ibu sekalian terlebih dahulu yang sudah bersama-sama menyimak. Gak ada yang ngantuk loh Bu Rina sama Bu Nanda, karena saya yakin semua konsepnya dalam operasional dan pemeliharaan kita harus bisa melaksanakan seefisien dan efektif mungkin ya. Oke, terima kasih Bu Nuzulina, Bu Nanda atas pemaparannya yang sangat memberikan pencerahan bagi kita semua. Saya serahkan kembali kepada MC Bu Kinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator dan para narasumbernya atas materi yang telah disampaikan.